Tadi beliau maksa pengen ketemu sama komandan biar nyampein langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya komandan di sini. Maaf tadi mungkin enggak bisa nemuin Pak Haji. Saya lagi ada meeting sama ibu-ibu jamaah di belakang. Iya. Betrop. Ini halal bihalal ya. Bihalal. Mereka tuh mau pulang kampung lebaran. Jadi ini komandan. Iya, ini komandan. Saya pikir emang masjid. Insyaallah Pak nanti. Insyaallah. Karena kadang suka memang diundang juga Pak Haji ke masjid. Jadi imam. Parkir motor. Ngatur-ngatur motor. Iya lumayan. Sama orang-orang sini dipanggilnya James Bond, Pak Haji. Oh iya Bond. Jaga masjid dan kebon. Ada yang bisa dibantu nih Pak Haji? Ada bisa dibantu kira-kira? Saya mau lapor nih. Bahwa Ramadan sudah selesai. Ah iya Pak, iya Pak. Gak dilaporin pun kita dapur. Pak Haji gitu. Yang kedua. Gak apa-apa Pak Haji, kenapa aja. Gue disuruhnya begini soalnya. Iya, iya benar. Mau nitip studio. Oh, studio. Studio. Soneta record. Studio Soneta? Studio Soneta. Supaya gak ada pencurian. Oh, siap. Kita akan jaga 24 jam. Pak Haji yang dititipin studionya doang atau teman-teman Soneta Femina mungkin mau belajar maksudnya. Oh. Mereka pada mudik juga. Oh, mudik iya. Juga semua. Enggak banyak sih ketawa. Ya kan kita maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji udah nitipin Anda semua pada saya. Ngapain? Ngapain kita juga. Ya, kan, Pak Haji kan pemimpin. Oh iya, enggak bisa komandan. Kita kan cuman fasilitasin buat nitip kendaraan. Iya, itu pun lahannya udah habis. Bangunan kita. Kalau Pak Haji Roma yang minta mana mungkin saya bisa nolak. Ya, komandan berarti yang dititipin. Iya. Pak Haji ngomong-ngomong nih, studionya boleh enggak kita pakai buat futsal gitu nih? Bisa. Bisa. Olahraga sementara lagi dititipin gitu maksud saya. Tenang Pak Haji, pasti saya jagain. Saya tuh emang ada rencana mau sowan ke studio Pak Haji tuh. Pengen ngeliat-liat keadaan di sana juga. Karena kan saya ngefans banget sama Pak Haji nih. Karena itu menjadi panutan saya tuh. Saya tuh pengen punya studio sendiri kayak Pak Haji gitu. Oh. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah punya studio. Ada. Senam kan tapi? Iya. Tapi gak ada yang tahu kan kalau Bang Haji ini ternyata memulai karir itu ketika masuk usia 11 tahun. Betul Pak Haji? 11 tahun? Kata siapa tuh? Ini dia tanya sih. Anak yang bikin Pak Haji. Iya, riset aja nih. Bukannya kita so tahu ini Pak Haji, maaf ya. Iya, kita ngelihat aja di sini nih data. Makanya kita konfirmasi ke Pak Haji. Bener gak Pak Haji? Menata karir 11 tahun. Umur 11 tahun tuh sudah mulai. Umur 11 tahun waktu itu mulai. Mulainya. Mungkin secara amatir barangkali ya. Artinya belum profesional. Iya, iya. Kalau ya umur 11 tahun mungkin saya suka pentas-pentas gitu. Dari kecil? Dulu dia pernah dianggap ajak itu almarhum Bing Slamet. Oh iya gitu, iya. Ya. Beliau legend Indonesia betul, juga. Betul. Nah saya pernah diajak konser sama beliau. Waktu kecil. Waktu masih kecil. Masih kecil. RHOMA, Roma. Itu singkatan apa? Raden Haji Oma gitu. Betul. Betul Pak Haji? Oh singkatan. Sebenarnya Raden Haji Oma Irama. Berarti Bang Haji itu orang Jawa atau ada Raden-Raden? Iya, kalau Raden kan pasti ada keturunannya. Sunda juga ada Raden. Oh. Sunda ada. Sunda ada Radennya. Oh, jadi kita baru tahu nih Roma itu R H O Raden Haji. Jadi kalau sejarah Roma itu begini. Nama di akte kelahiran. Astagfirullahalazim. Raden Irama. Di kelahiran. Lalu ketika kecil dipanggil nama kecil gitu kan. Kalau kamu kan Andre. Andre, betul. Komandan namanya. Andre. Andre. Nah, nama kecil Andre siapa? Andre juga. Entong, katanya Entong. Andre juga. Andre juga. Iya, iya. Nah, nama kecil itu Oma. Oh. Oma. Nah, waktu saya besar, dewasa, saya nggak suka feudalism. Raden kan feudalism ya. Itu saya hilangin. Saya pakai Oma Irama aja. Nah, tiba-tiba saya naik haji. Haji Oma, orang haji. Saya juga mau sembunyikan juga nih hajinya. Nah, supaya kalau Haji Oma, Homa gitu. Jadinya Homa. Kurang bagus kan? Ya. Saya ambil lagi R-nya tuh. Radennya. Dari Raden Radennya. Itu. RH, jadi lebih artistik kan Roma. Oh. Raden Haji Oma Irama, maksudnya gitu. R-nya ditaruh di depannya H ya? Iya.
Nah, ini bisa jadi inspirasi nih, insya Allah kalau nanti saya naik haji, saya juga mau samarin hajinya. Tapi masuk ke nama saya. Masih mana? Jadi Hendy Hagur. Itu menggantikan. Halo, nama lu Hendy Hagur, makanannya Hiang Hore. Touring main musik, sampai ke Papua lah. Bolos sih, jadi keluarin lah sebulan gak masuk. Ya. Ganti lagi sekolah, gitu juga. Sampai akhirnya saya selesai SMA itu udah usia yang gak ideal lagi. Gitu. 40 tahun ya, Pak Haji? Paling sekitar 18 kali, Pak Haji. Udah sama guru agama 40 tahun, Pak.